Assalamualaikum. Salam satu Nusantara. Kali ini kami membincangkan satu lagi topik menarik dalam membongkar kisah sejarah. Mari sama-sama kita dengarkan. Kisah kali ini ialah pahlawan Samakubang menentang NBCC di sebalik tabir pembukaan sempurna, episod pertama. Maka bertambahlah usia 134 tahun sempurna dimajukan sebagai stesen perdagangan North Borneo Cattle Company NBCC dalam usaha mereka menghancurkan hegemoni ekonomi dan politik Samakubang di rantau timur Pulau Borneo. Menelusuri sejarah penjenamaan sempurna yang pada asalnya dikenali sebagai Tong Talun dan kemudian disebut-sebut sebagai lahat pegsampurnaan oleh penduduk tempatan, sebenarnya membawa kita kepada perjuangan pemimpin tempatan dalam mempertahankan hak wilayah dan marwah. Kuasa ekonomi serta survival politik suku pengembara laut ini yang sudah berakar umbi ratusan tahun sejak zaman kolonial lagi. Kesultanan Sulu sendiri, Waima melalui para datuk dan suluhan tidak pernah memiliki autonomi penuh ke atas penduduk dan para penguasa tempatan. Di Lo'ok Giung, iaitu Darwel Bay dan pulau-pulau sekitarnya. Atas sebab itu mereka tetap bebas menjalankan aktiviti perdagangan di Sulu Sea dan Celebes Sea. NBCC berusaha menguasai dan menjajah AA Samakubang kerana kelompok inilah yang ketika itu berpusat di Umaral, iaitu Omadal. Merupakan penguasa jalur perdagangan, komoditi maritim, sarang burung dan perdagangan hamba abdi. Umaral menjadi lombong emas dan surga bagi pedagang maritim saat itu. Kesultanan Sulu dan Kesultanan Bulungan mendapat banyak manfaat dari kemakmuran perdagangan di rantau tersebut. James Francis Warren tahun 1981 dalam bukunya The Sulu Zone menceritakan kepentingan Umaral seperti berikut. Sebelum pembentukan stesen syarikat di Sendakan, di daerah Sempurna, Pulau Omadal berfungsi sebagai pelabuhan dan perhubungan maritim dalam jaringan perdagangan wilayah yang meluas dari Sulu Tengah ke Pantai Borneo Timur. Budak merupakan komoditi perdagangan utama dan bergerak dari Sulu melalui Umadal ke Bulungan di Kalimantan Timur yang kemudian menjadi pasar. Beliau juga melihat Umaral sebagai pusat kegiatan maritim terpenting bagi rantau Timur Asia Tenggara menurutnya. Selain menjadi kubu kuat, hasutan bajau pulau ini memiliki kepentingan utama di mata syarikat. Kerana terletak di seberang jalan utama, perdagangan dan perjalanan pesisiran antara Sendakan dan Borneo Belanda. Dari kedudukan ini, aktiviti perdagangan menyebarkan perahu dari Borneo Belanda dan selatan Filipina mudah terganggu. Oleh yang demikian, terlihat jelas peranan AA Samakubang di rantau ini sangat penting, khususnya dalam aktiviti maritim. John Hunt 1960 mengakui bahawa kaum lelaki yang paling rajin dan berguna tentang Sulu dan pulau-pulau yang berdekatan adalah bajau atau orang laut. Bagi orang-orang ini, Sulu pada dasarnya berhutang
dengan kekayaan kapal selamnya. Dalam hal ini, Umaral memang mempunyai sejarah bertembungan sengit dengan para penjajah. Menurut Wyron, 1971, satu-satunya pulau yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam perbincangan mengenai hubungan awal Bajau dan Eropa pada akhir abad ke-19 adalah Umadal. Ini adalah pulau rendah, berhutan, dibatasi dengan pantai berpasir putih dan tertutup dan terpisah dari Bumbum yang berdekatan pulau dengan hamparan terumbu karang dan saluran penggelungan yang sangat besar. Namun pulau teluk yang tidak mengagumkan ini adalah rumah rebel Bajau paling persisten dalam sejarah pentadbiran syarikat. Kerana kepentingan itu, British berusaha menguasai Umaral dan pulau-pulau sekitarnya. Namun mereka mendapat penentangan sengit dari penduduk tempatan. British merasa mereka lebih bertemadun dan datang untuk mentemadunkan suku-suku pribumi di rantau Nusantara yang dianggap sebagai white man burden. Malangnya, dalam kebanyakan kes, usaha mentemadunkan itu, Inggris melalui NBCC terpaksa menggunakan kekerasan. Pada tahun 1886, dengan menghantar dua buah kapal perang iaitu HMS Zephyr dan HMS Satellite. Sebelumnya pada tahun 1884, seorang penduduk tempatan telah dihantar ke Umadal menjadi pegawai bertauliah untuk mendapatkan deklarasi perdagangan dan pemungutan cukai. Namun malangnya, telah dihalau oleh penduduk Umadal. Sebelum pengisytiharan sempurna sebagai stesen perdagangan NBCC yang ketiga di pantai timur Borneo Utara, penduduk Umaral, ranawan, larapan, pantau-pantau dan gusung melanta telah terlibat dalam pertelingkahan dengan orang Eraan yang berpusat di Silam. Orang Eraan atau Idaan sejak sekian lama merupakan pembekal komoditi sarang burung yang diperlukan oleh pedagang dari China. Manakala sama Bajau dan Datuk-Datuk Sulu bertindak sebagai perai dan pengedar komoditi tersebut sehingga mampu dibawa keluar dari kawasan Pantai Silam. Menurut Warren 1981, persengketaan berlaku kerana British ingin memonopoli perdagangan sarang burung bagi menampung kos pentadbiran NBCC yang semakin meningkat akibat berlakunya banyak kebangkitan penduduk tempatan terhadap dasar monopoli penjajah saat itu. Penduduk Umaral dengan bantuan daripada penempatan sekitarnya di Lok Giung dan Silibisi telah mengepung Silam, manakala orang Iraan dibantu oleh NBCC dengan kehadiran William B. Prayer dan istrinya Ada Prayer serta dua kapal perang. Penyebab peristiwa pengepungan itu ialah kerana kesalahpahaman, lalu menjadi besar kerana polis NBCC telah melepaskan tembakan sebanyak 421 das dan cuma 5 das kena pada perahu dan Umadalitas yang dituduh berjaya melarikan diri. Dan laporan sampai ke Umadal sehingga penduduk Samakuwang mengisytiharkan perang dan pengepungan ke atas NBCC di Silam. Sebagai balasan, NBCC menyerang Umadal.
pantau-pantau dan gusung melanta, dan dituduh pula menjadi pusat persembunyian dua lanun terbesar Borneo Utara, iaitu Syarif Usman dan Datuk Kurunding. NBCC menghantar HMS Zipper dan HMS Satellite untuk melakukan pacification terhadap Samakwang. Hasilnya, ramai penduduk tertewas, termasuk anak pemimpin besar Samakwang, iaitu Panglima Abdul Haman. Rumah-rumah telah dibakar dan harta benda mereka disita. 27 buah kumpit telah ditarik ke lahad Datu dan penduduk dilarang membina rumah di Umaral, pantau-pantau dan gusung melanta selama beberapa bulan. Natijah dari punitif ekspedisi itu, ketua-ketua Samakwang seperti Panglima Abdul Haman, Panglima Atang Marhaja Alani, Marhaja Palawan Tawasil, Marhaja Angganun, Imam Sangkalang, Imam Musliman, Ligahdun Mawali, Raja Laut Buaya Nakib Jani, Marhaja Lambai dan ramai lagi pemimpin kanan Samakwang waktu itu. Yang tidak mahu tunduk kepada NBCC, iaitu British, telah melarikan diri ke Sulu dan meneruskan kesetiaan mereka kepada Sultan yang masih muda.